Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta dari P5 Umar. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ainun dari P6 Ali. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fadil dari kelas P5 Usman. Assalamualaikum, nama saya Amira dari P6 Fatima. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Apta dari P6 Ali. Assalamualaikum, nama aku Kia dari P4 Abu Bakar. Assalamualaikum, saya Raisa dari P6 Fatima. Tiga jam. 10 menit. 4 jam lebih. 1 jam setengah lebih. 3 jam lebih. Sejam lebihan. 3 jam. 3 jam. TikTok. Kenapa? Karena buat menambah lukisan. ML. Kenapa? Karena nge-push rank. WhatsApp. Kenapa? Karena suka mau baca WA dulu. TikTok. Kenapa TikTok? Karena apa, biar lihat-lihat video buat apa, menginspirasi. Kenapa? Roblox. Kenapa? Biar dapat teman baru. Yang gadget? TikTok. Kenapa? Biar nama follower. Roblox. Kenapa? Bisa mencari teman baru. Teman. Kenapa? Lebih seru. Lebih seru. Main sama teman. Kenapa? Buka di taksi di jajan. Main sama teman. Lebih ramai. Teman. Kenapa? Karena main sama teman langsung. Teman. Kenapa? Bisa keliling-keliling desa sama teman. Kenapa? Seru. Teman. Kenapa? Bisa cerita bareng. Bisa buku. Alasannya? Bisa mencari ilmu. Internetan. Kenapa? Jadi kalau buka Google bisa tahu gitu. Nah, terakhir ini. Buku. Kenapa? Biar nambah ilmu. Baca buku. Kenapa? Biar jadi ngerti kepelajaran kalau baca buku. Oke. Baca buku. Kenapa? Biar dapat pengetahuan baru. Nah. Internetan. Kenapa? Karena internetan lebih seru. Biasa. Baca buku. Kenapa? Agar lebih pintar dan mengerti pelajaran. Kalau baiknya bisa dapat jawaban. Nah, kalau buruknya? Mata. Buruknya tangan jadi apa sih? Jadi lembut. Tangannya jadi lembut. Buruk, dampak buruknya itu kota gampang habis. Kalau dampak baiknya, kalau kesusahan nyari itu apa, itu di Google. Dampak baiknya bisa mencari ilmu di internet. Dampak buruknya mata apa, jika mata akan rusak kalau main internet lebih lama. Ada dampak baiknya apa? Dampak baiknya kalau melihat Google langsung bisa tahu apa yang dilihat. Kalau dampak buruknya bisa membuat mata sakit. Top. Bisa bikin sakit mata. Dampak buruknya bisa bikin sakit mata. Kalau dampak baiknya bisa membuka Google. Membuka Google saat kebingungan. Dampak baiknya apa namanya, dapat ilmu dari Google.
Kalau dampak buruknya? Bisa kecanduan gadget. Bisa membuat mata sakit. Kalau dampak baiknya? Dapat ilmu. Dapat ilmu. Hai, nama saya. Sama kelas ya.